Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Tentunya bersama dengan keluarga dan anak-anak kita. Yuk kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Hari ini saya diingatkan Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, kalau kita hari ini kita mau siapkan untuk kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah, meninggikan nama Tuhan. Pasti kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau meninggikan namamu. Kami mau bersorak-sorak Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita tanggalkan beban kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Si badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Yeah. Kami percaya Engkaulah Bapa yang melindungi setiap kami Tuhan. Melewati badai, mari kita percaya kepada Allah. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Yeah. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari kepakkan sayap kita. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Amin. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Kami percaya Tuhan. Amin. Melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Yeah. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Dia yang memimpin hidup kita. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
percaya Tuhan. Mari berlindung di bawah kepak sayap-Nya. Dialah Bapa yang mengasihi kita. Mari kita datang dengan hati kita. Apapun yang sedang kau alami Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Percaya Engkau Bapa yang mendengar setiap doa kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Amin Tuhan. Kaulah Bapa kami yang mendengar. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Kerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami percaya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
di sini Tuhan. Yes Lord, kuasamu mengalir, kuasamu bekerja. Saat kami mencari Engkau, saat kami berseru kepadamu Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang mustahil di hadapanmu Bapa. Oh yes, kami berseru kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami berharap. Kau satu-satunya Tuhan, tiada yang lain. Tempat kami berlindung, tempat kami meminta pertolongan. Mungkin hari-hari ini kami mengalami masa-masa yang sulit. Tapi kami percaya Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu, Kau akan membawa kami terbang, melintasi badai, terbang tinggi. Kami akan melihat kemenangan saat kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini berkata di tengah-tengah kita. Mazmur 91 ayat 1-4. Dengarkan ini Bapak Ibu Saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini ada perlindungan dari Tuhan, ada penyertaan dari Tuhan atas hidupmu. Walaupun kita mengalami masa yang sulit hari ini, percayalah, Dialah Allah yang setia. Dialah perisai, Dialah pagar tembok kita. Mari hari ini percayalah kepada Tuhan. Mari engkau berdoa saat ini kepada Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang ada di tempat maha tinggi akan bekerja kuasamu Tuhan. Akan bekerja kemujizatanmu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau membawa kami melewati badai. Kau membawa kami kepada kemenangan. Kami percaya Kau hadir, Kau beserta dengan kami Tuhan. Amin. Mari berdoa, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan hanya kepada Dia. Dialah tempat kita berharap, Dialah tempat kita berharap. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Dia hadir. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sini memulihkan hati.
segala janjinya. Yes, terima kasihnya. Hari kuasa mengalir buat setiap kita yang berseru kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu, hanya Engkaulah tempat satu-satunya kami berharap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita bersama berkata, amin. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tanpa kita sadari, perjalanan kita sudah sampai ke bulan terakhir dari tahun 2021. Apa yang sedang terjadi di tahun ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bagi saya, tahun ini adalah tahun yang sulit untuk kita lalui. Namun karena kasih Tuhan, Tuhan memimpin kita. Dan hari ini kita memasuki minggu kedua dari tahun 2021 di bulan Desember. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandemi belum berakhir. Tapi melalui pandemi yang kita alami selama hampir 2 tahun ini, saya percaya kita mengalami banyak sekali perubahan. Pandemi seringkali, Saudaraku, memaksa kita untuk berubah. Jika kita tidak berubah, kita tidak akan bertahan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbagi kepada kita semua, kita mau renungkan ya, bagaimana kita hidup dalam gaya hidup yang memuliakan Allah. Ya, kesulitan hidup tidak menghalangi kita untuk memuliakan Allah. Justru di balik kesulitan yang muncul, kita dapat memuliakan Allah. Ya. Mari Saudara, saya ajak kita untuk baca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 sampai yang ke-28. Kitab Ibrani menuliskan bahwa goncangan ini harus terjadi. Dan saat ini kita hidup di masa goncangan yang terjadi itu. Saya akan bacakan firman ini dari versi BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini. Ya, biarlah melalui ayat ini kita lebih mudah mengerti apa yang dituliskan sesuai dengan kemampuan kita dan bahasa kita Indonesia sehari-hari. Kita dapat menangkap dan mempelajari kebenaran firman ini. Ya. Ibrani 12 ayat 25 berkata, "Sebab itu, berhati-hatilah. Jangan sampai kalian tidak mau mendengarkan dia yang berbicara itu. Mereka yang tidak mau mendengarkan dia yang datang ke bumi dan menyampaikan berita dari Allah, tidak bisa melarikan diri. Apalagi kita ini yang mendengarkan dia yang berbicara dari sorga. Kalau kita tidak mau mendengarkannya, mana mungkin kita bisa luput." Ayat ini berkata, ya, bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, ya, telah datang ke dunia ini, dan dia telah berbicara. Ya, bagi orang yang tidak mau mendengarkan, tidak akan luput. Apalagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, juga tidak akan luput dari goncangan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Ayat 26 berkata, "Pada waktu itu suaranya menggemparkan bumi. Tetapi sekarang ia berjanji, sekali lagi aku akan menggemparkan bukan saja bumi, tetapi langit juga." Jadi Saudaraku, goncangan yang akan datang bukan hanya bumi yang bergoncang, tapi langit juga, Saudaraku. Ya. Jadi goncangan yang kita alami ini belum seberapa. Kita masih akan mengalami goncangan yang lebih dahsyat lagi. Untuk itu, mari Saudara, kita mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Ya. Ayat 27 dikatakan, "Perkataan sekali lagi menunjukkan bahwa seluruh dunia yang sudah diciptakan akan digoncangkan dan disingkirkan. Supaya yang tertinggal hanyalah yang tidak dapat bergoncang." Ya. Nah, ayat berikutnya, ayat 28. "Sebab itu, hendaklah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Karena kita menerima dari dia suatu kerajaan yang tidak dapat bergoncang. Hendaklah kita berterima kasih dan beribadat kepada Allah dengan hormat dan takut.
menurut cara yang diinginkan olehnya sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari dua ayat ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan yang sederhana bahwa ya, seluruh dunia yang diciptakan Allah ini akan digoncangkan dan apa yang ditentukan Allah, ya, gaya hidup yang tidak benar itu akan tersingkir secara otomatis. Supaya apa? Supaya hanya orang yang hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah yang dapat mampu bertahan dan tidak akan mengalami goncangan. Nah, mari saudara, kita yang sudah menerima janji ini, kita mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah kita, sebab Allah kita bukan hanya Dia mengasihi kita, Dia memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, setiap tantangan hidup yang sedang terjadi. Kita menerima kuasa, kita menerima tata cara hidup, gaya hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Mari saudaraku, kita mau hidup di dalam pola hidup kerajaan Allah. Karena hanya hidup dalam pola kerajaan Allah, kita tidak akan tergoncangkan. Seluruh dunia bergoncang, kita juga tergoncang. Tapi orang yang hidup dan bertahan dengan gaya hidup kerajaan Allah, goncangan boleh terjadi, tetapi hidupnya tak tergoncangkan. Itu adalah janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar saat ini. Kita mau mengambil waktu, kita mau mengevaluasi hidup kita. Apa yang terjadi selama 2 tahun ini, ya? Saya percaya saudaraku, ya, hidup kita berubah kalau kita bandingkan dengan 2 tahun yang lalu, ya. Apakah goncangan yang kita alami hari-hari ini membuat kita semakin kuat mengasihi Tuhan? Semakin kita mengerti jalan hidup yang benar, semakin kita mendekat kepada Tuhan, atau sebaliknya, kita melarikan diri dari gaya hidup yang benar. Apakah kita hari-hari ini, ya, semakin kita mengasihi keluarga kita, semakin kita menjadi pribadi yang berfungsi di rumah, bagi seorang ayah yang berfungsi buat anak-anaknya, menjadi suami yang baik buat istrinya, ya, demikian juga kita sebagai seorang ayah bersedia mendampingi anak-anak kita ketika sekolah. Ya, apakah hal itu sedang terjadi atau kita merasa bahwa selama ini, ya, selama goncangan terjadi, masa pandemi ini adalah hidup yang paling membosankan. Mari saudaraku, saya mau ajak kita saat ini membuka hati kita. Kita mau berdoa sebentar saudaraku. Biarlah Roh Kudus menolong kita, memberikan kita pengertian, supaya kita mempunyai hati yang bijaksana. Kita mau meresponi goncangan yang sedang terjadi ini bukan untuk membuat kita menjadi terpuruk atau membuat kita semakin takut. Tetapi kita harus bersyukur justru melalui goncangan yang sedang kita alami. Tuhan mengarahkan kita untuk hidup di dalam gaya hidup yang benar, yaitu gaya hidup kerajaan Allah. Mari saudaraku, saya ajak kita berdoa saat ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Hampir 2 tahun ini kami mengalami goncangan yang luar biasa. Hari ini kami menyadari, melalui goncangan ini, hidup kami diubahkan. Kami diubahkan Tuhan. Kami diarahkan untuk mendekat kepada-Mu. Kami diarahkan hidup hanya bergantung kepada-Mu. Kami diarahkan supaya kami mengerti jalan-jalan yang Kau sediakan. Kami diarahkan supaya setiap kami mengerti bagaimana kami berfungsi sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang pemimpin. Kami boleh berfungsi bagaimana kami boleh menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang mama buat anak-anak. Juga berfungsi bagaimana kami menjadi anak yang baik, bagaimana kami saling mengasihi dan mempraktekkan kasih di rumah kami masing-masing. Bagaimana kami bersekutu untuk kami menghadirkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di tengah kesulitan, kami masih dapat menikmati sukacita karena Roh Kudus menolong kami dan memberi kami pengertian sehingga paradigma, pola berpikir kami diubahkan. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau evaluasi kembali hidup kami dan kami mengambil keputusan untuk semakin mengasihi-Mu dan semakin mendekat dan semakin mempraktekkan gaya hidup yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, kami mau evaluasi dan Roh Kudus bekerjalah di dalam diri kami. Haleluya.
Amin. Nah, mari saudara, kita mau evaluasi diri kita. Ya, selama hampir 2 tahun ini, ya, bagaimana respon kita, kehidupan kita sehari-hari? Kalau tadinya kita rajin membaca firman, atau rajin menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, apakah kita bertambah rajin? Atau sebaliknya, kita melupakan semua itu? Ya, bagaimana respon kita ketika kita ada di rumah? Ya, ketika anak-anak bersama-sama dengan kita, adakah kita berfungsi sebagai seorang ayah yang mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, yang mengasihi mereka, yang membawa mereka dekat kepada Tuhan? Bagaimana kita membangun persekutuan kita di tengah-tengah rumah, di rumah tangga kita? Dan sebuah pertanyaan, adakah kita merasakan kehadiran Tuhan setiap hari di rumah kita? Adakah damai yang kita usahakan di rumah tangga kita? Atau kita memenuhinya dengan penuh dengan pertengkaran? Apakah anak-anak menyukai kita? Apakah anak-anak merasakan kehadiran kita sebagai orang tua? Apakah kita sebagai anak-anak yang di rumah, kita merasakan kasih yang luar biasa dari orang tua kita? Atau kita berubah? Walaupun orang tua saya tidak berubah, saya mau berubah. Saya sebagai anak mau jadi berkat buat orang tua saya. Saya mau ubah paradigma saya. Ya. Nah, mari saudaraku. Perjalanan kita masih panjang. Goncangan belum selesai. Ya. Tadinya saya bersuka cita sekali saudaraku. Menyambut masuknya ya bulan Desember tahun 2021. Ya. Tapi saya sempat dikejutkan dengan COVID-19 yang bermutasi hari-hari ini. Dan ada 40 negara lebih saat ini yang menyatakan bahwa jenis yang baru ini sudah mulai menginfeksi di negara masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar bahwa pandemi belum berakhir. Tapi melalui pandemi, kita memilih. Pilihlah kehidupan. Pilihlah gaya hidup yang membawa kita kepada kemenangan. Ya. Mari saudara, kalau kita merasa makin menjauh dari Tuhan, ini saatnya paling baik untuk kita berbalik, kita bertobat. Tuhan mengasihi kita. Tuhan membuka tangannya ketika kita kembali. Tuhan memberi kita hikmat, memberi kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semua goncangan yang akan kita hadapi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang sebuah pertanyaan, ya, bagaimana caranya ya kita dapat hidup, membangun gaya hidup kerajaan Allah, ya. Nah, saudara, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita sangat mengasihi kita. Dia mengasihi saudara, mengasihi saya. Tidak biarkan, dia tidak pernah membiarkan kita hidup dalam penderitaan. Sekalipun kita harus menderita, dia menganugerahkan kasih karunia supaya kita mampu bertahan. Justru di balik kesulitan, tekanan hidup, kita mampu bertahan. Dan kemampuan kita bertahan itu memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, mari kita akan baca kitab Roma pasal yang ke-12. Saya akan baca ya beberapa ayat dari kitab Roma pasal 12, tapi sekali lagi saya akan baca dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Ya. Nah, kitab Roma 12 ini dimulai dengan ayat yang berkata, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban yang hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Ya, mari saudara, kita perlu mempersembahkan hidup kita. Mulailah dengan hari ketika engkau bangun, ketika engkau mencari wajah Tuhan di dalam doa. Ya, apa yang kita lakukan? Kita mulai dengan doa dan berkata, Tuhan,
aku mempersembahkan hidupku, tubuh, jiwa, rohku. Ku persembahkan kepadamu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Dengan berdoa demikian, kita menyerahkan otoritas hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menegur kita. Izinkan Roh Kudus, izinkan Tuhan memerintah di hati kita. Memerintah dalam pikiran kita. Ya. Mulailah dengan pengakuan, saya butuh Tuhan. Saya menyerahkan tubuh saya menyerahkan otoritas hidup saya kepada Tuhan pada hari itu. Ya. Nah, yang kedua, saudaraku. Roma 12 ayat yang kedua berkata gini. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Ya. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita tidak mengikuti pola hidup dunia ini, maka Allah akan ambil campur tangan, Dia akan menjadikan kita pribadi yang baru. Ya, Tuhan mau kita berubah. Ya, paradigma kita berubah, pola berpikir kita berubah, ya. Mari kita memulai, ya, dengan hari izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Nah, saya akan bacakan lagi ayat 9 dan seterusnya, ya. Mari kita mulai dengan membangun gaya hidup kerajaan Allah ini dengan serius, saudaraku. Lakukan setiap hari, ya. Dalam perikop ditulis dalam KJV, ini adalah dikatakan ayat-ayat berikut ini adalah tanda kehidupan orang Kristen sejati. Ya, saya masih akan bacakan tetap dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Ya, Roma 12 ayat 9 dikatakan, kasihilah dengan ikhlas, bencilah yang jahat, dan berpeganglah kepada apa yang baik. Nah, kitab Roma pasal 12 ini adalah perintah Tuhan yang ditulis Rasul Paulus untuk dipraktekkan bukan hanya untuk secara pribadi, tetapi secara korporat. Lakukanlah, praktekkanlah bersama dengan keluarga kita, bersama dengan kompak kita, bersama dengan komsel kita. Maka kita akan mendapatkan manfaat yang maksimal ketika kita praktek firman ini. Ya, oke. Nah, Roma 12 ayat 9 dikatakan, kasihilah dengan ikhlas. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi dengan ikhlas. Artinya apa? Dengan hati yang rela mempraktekannya. Sama seperti kasih yang telah kita terima dari Allah Bapa. Kasih yang tanpa pandang bulu. Kasih satu arah. Kasih yang tidak mengharapkan untuk dikasihi kembali. Ya. Kemudian dikatakan bencilah yang jahat. Jadi jangan lakukan lagi yang jahat. Bertobatlah dari segala perkataan, tingkah laku atau pemikiran kita yang jahat. Kemudian berpeganglah kepada apa yang baik. Dasarkanlah hidup kita kepada apa yang benar dan yang baik tentunya. Ya. Ayat 10 dikatakan, hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain. Nah, praktek saling mengasihi ini, saudaraku, perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kita perlu mendisiplinkan diri kita, melatih diri kita, mengasihi dengan kasih seperti yang dilakukan Bapa kepada kita, ya. Nah, kemudian dikatakan juga, ya. Saya ulangi ayat ini, hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain dengan mesra seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga, ya. Nah, dalam satu keluarga, saudaraku, seringkali kita konflik, ya, bertengkar dan sebagainya. Tapi persaudaraan itu tidak pernah putus, ya. Orang Chinese bilang, ya, kasih kepada saudara sekeluarga, saudara sekandung itu. Seperti apa, saudaraku? Seperti orang yang mencincang atau membacok air, tidak pernah putus. Itu adalah kasih saudara sekandung yang saya diajarkan oleh orang tua saya. Dan dikatakan, mari kita saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, ayat 11 dikatakan, bekerjalah dengan rajin. Tuhan mengingatkan kita. Kita harus bekerja dengan rajin, saudaraku. Ya, jangan malas. Ya. Nah,
Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan juga berkata, orang yang malas, janganlah ia makan. Mengapa Saudaraku? Karena orang yang malas adalah membunuh potensinya. Tuhan tidak mau. Tuhan sudah kasih kita potensi. Tuhan mau kita rajin dalam bekerja. Nah, kemudian nasihat ini dikatakan juga, firman ini berkata, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Ya. Jadi Tuhan juga mau kita bekerja dengan semangat dari kuasa Roh Kudus. Bukan dari semangat kedagingan kita, tapi dari Roh Kudus. Ya. Ayat 12 dikatakan, hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira, sabarlah di dalam kesusahan, dan tekunlah berdoa. Ya. Di dalam sukacita menaruh pengharapan kepada Tuhan akan membuat kita, saudaraku, mempunyai iman dan hati yang teguh untuk terus berharap kepada Tuhan. Ya. Ayat 13 dikatakan, tolonglah mencukupi kebutuhan orang-orang Kristen lain dan sambutlah saudara-saudara seiman yang tidak saudara kenal dengan senang hati di dalam rumahmu. Ya. Oke, saya akan bacakan ayat yang berikutnya. Ayat 14 dikatakan, mintalah kepada Allah supaya ia memberkati orang-orang yang kejam terhadapmu. Ya, Allah memberkati mereka, jangan mengutuk. Ya, ayat ini ketika saya renungkan, saudaraku, mengapa kita memberkati orang-orang yang kejam, saudaraku, terhadap engkau? Supaya apa? Kita mendisiplinkan diri. Kita menetapkan standar kita. Kamu boleh berbuat jahat, tapi saya tidak membiarkan hati saya dikontaminasi oleh kejahatanmu. Saya perlu jaga. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa kepada yang punya otoritas, yaitu Tuhan, supaya dia memberkati orang jahat ini. Ketika orang jahat ini diberkati oleh Tuhan, saya percaya hatinya akan berubah. Ya, mari kita belajar berespon, jangan mengutuk terhadap orang yang jahat terhadap kita. Tapi berdoalah supaya Tuhan memberkati dan mengubah hati mereka. Sehingga dunia ini dipenuhi oleh orang baik, bukan orang jahat. Ya. Ayat yang ke-15, turutlah bergembira dengan orang yang bergembira dan menangislah dengan mereka yang menangis. Mari saudaraku, kita menaruh perasaan Kristus di dalam kita membangun hubungan dengan semua saudara kita. Ya, kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Kita bisa merasakan kesedihan dan berempati dengan orang yang sedang yang mengalami kesedihan. Kemudian ayat 16 dikatakan, hiduplah rukun satu sama lain. Janganlah bersikap tinggi hati. Nah, ini peringatan buat kita. Sekalipun engkau mungkin pandai, sekalipun engkau mungkin diurapi Tuhan, sekalipun engkau mempunyai harta yang dipercayakan Tuhan banyak, ya. Tetapi dikatakan, sesuaikan dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Jangan membiarkan hati kita menjadi sombong atau memandang orang lain dengan rendah hati, ya, merendahkan orang lain maksud saya, ya. Jangan menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Mari kita belajar seperti Tuhan yang begitu mulia hidupnya, saudaraku. Dia bersedia turun menjadi hamba yang paling rendah. Apa tujuannya? Supaya kita mengerti akan kasih Tuhan, supaya kita mengerti bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah membedakan orang. Mari kita bangun gaya hidup ini. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, ayat 17 dikatakan, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Ya. Nah, kemudian ayat 18, dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Ini adalah perintah. Kita tidak boleh mempunyai hati yang membenci orang lain. Kita tidak boleh punya musuh dalam hidup ini. Yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi anak Allah yang membawa damai bagi semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku. Jangan sekali-sekali membalas dendam, biarkan Allah yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas, akulah yang menghukumnya, kata Tuhan. Tapi saudara, saya mau ingatkan ayat ini. Ya. Mungkin saudara bilang, aku tidak mau menghukummu. Ya. Tetapi aku berdoa biar Tuhan yang menghukummu. Kalau aku menghukummu, kau gak jadi masalah. Kalau Tuhan menghukummu, habislah kamu. Kalau saudara punya pemikiran seperti ini, mari kita bertobat, saudaraku. Sesungguhnya hati kita jahat, punya motivasi, mau menggunakan tangan Allah untuk menghukum orang. Ya, mari saudaraku, jangan lakukan hal seperti itu. Ya, tapi kita berserah, hanya berkata, Tuhan, aku tidak mau menghukumnya. Aku melepaskan pengampunan buat dia. Dan aku berdoa,
otoritas penghukuman bukan daripadaku. Tuhan yang empunya. Aku menyerahkan kepadamu. Ya, hak kita serahkan kepada Tuhan. Bukan kita minta Tuhan menghukum orang itu. Ya, nah, baik Bapak Ibu Saudaraku. Ya, nah, ayat yang ke-20 dikatakan, kalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Ya, mengapa Saudaraku musuh mesti kita beri makan Saudaraku? Ya, artinya apa? Kita menunjukkan bahwa sebagai anak Allah, walaupun kamu musuh, kamu menganggap saya musuhmu, saya masih berbuat baik kepadamu. Saya masih kasih kamu makan. Dan kalau kamu haus, saya kasih kamu minum. Ya, dengan berbuat demikian, dikatakan, saudara akan membuat dia menjadi malu. Ya, janganlah membiarkan dirimu dikalahkan oleh yang jahat, tapi hendaklah saudara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah menerima begitu banyak kebaikan dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah berbuat begitu banyak kebaikan. Kita sudah menerima semuanya. Biarlah apa yang kita terima yang baik ini bertumbuh dalam diri kita dan kita bagikan pada orang lain. Nah, apa yang dituliskan oleh firman Tuhan ini, kalau kita praktekkan Saudaraku, saya percaya setiap hari kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, saya ajak kita berdoa sekali lagi. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Kami sadar Tuhan pandemi yang belum berakhir. Namun kami menetapkan hati kami untuk kami meneruskan kehidupan kami dalam gaya hidup kerajaan Allah yang memunculkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman-Mu yang berkata dan mengajarkan banyak hal kepada kami pada hari ini. Kami mau tundukkan hati kami. Kami mau mengisi kebenaran firman-Mu ini Tuhan ke dalam hati dan bahkan tertulis di dalam alam bawah sadar kami. Sehingga segala tingkah laku kami, respon otomatis kami, kami menyatakan kebenaran firman-Mu yang kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati kami. Ajar kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk kami mempraktekkannya dengan setia. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah berjanji memberikan kami kemenangan, dan kemenangan itu akan kami raih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wow, firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semua. Kita percaya ketika kita melakukannya, Tuhan akan memberkati kita. Tentunya ya teman-teman semua, sahabat, saudara-saudara, jangan pernah kita letih untuk kita melakukan firman Tuhan. Yuk kita mau terima berkat daripada Tuhan hari ini, ya terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita senantiasa. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya kita katakan, amin.